Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya padati Taman Memorial Tsunami Pak Lam rangka mengikuti senam sehat serta fun bed dan fun work yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menggalakkan hidup sehat. Warga masyarakat dari berbagai daerah dalam Kabupaten Aceh Jaya mulai memadati Taman Tsunami Pak untuk mengikuti event tersebut. Para penggemar olahraga hidup sehat ini juga mengikut sertakan anak-anak mereka ke lokasi tersebut. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB mengatakan, senam sehat serta fun bed dan fun work yang kita laksanakan pada hari ini merupakan yang terakhir untuk tahun 2019. Tahun depan, kita akan lakukan perubahan pelaksanaan. Karena mengingat juga Aceh Jaya ini meliputi dari Kecamatan Pasir Raya Tenom sampai dengan Jaya. Oleh karenanya tahun depan kita akan melaksanakan secara merata. Setelah mengikuti senam sehat, para peserta funback melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda santai dengan rute mulai dari Taman Tsunami Park melewati simpang Tugu Bambu Runcing Calang, dilanjutkan simpang Gampong Blang dan simpang Gunung Ketapang. Sementara itu, peserta funwork harus mampu menempuh jarak sekitar 3 km. Selain itu, menurut Irfan TB, panitia pelaksana juga telah menyediakan berbagai macam hadiah dolpres seperti sepeda dan kulkas serta hadiah menarik lainnya. Irfan TB menambahkan, untuk tahun depan, pihaknya bersama dengan panitia rencana akan mengubah pola tersebut dengan sistem pemerataan di setiap kecamatan. Hal ini kita lakukan agar semua masyarakat yang ada di pelosok desa bisa menggalakkan kembali hidup sehat dan berjalan kaki di pagi hari.